Rumah mewah milik Samsudin Simbolon, bos miras yang menewaskan puluhan orang, disegel pihak Polda Jawa Barat. Rumah dua tingkat di Cicalengka, Kabupaten Bandung tersebut diduga hasil dari usaha haram selama beberapa tahun terakhir. Namun pihak Polda Jawa Barat maupun Polres Bandung enggan menanggapi aksi penyegalan tersebut. Pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan Polres Bandung mendatangi rumah mewah di kawasan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kedatangan petugas ini bertujuan untuk menyegel rumah milik Samsudin Simbolon, bos miras yang menewaskan puluhan orang April silam. Setelah menemui salah satu kerabat bos miras, kepolisian langsung memasang papan segel tepat di rumah dua tingkat ini. Namun pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan Polres Bandung enggan berkomentar atas penyegelan yang dilakukan Selasa pagi tersebut. Selain rumah mewah, masih banyak aset milik bos miras yang akan disegel. Dengan penyegelan ini, selain pasal Undang-Undang Kesehatan, bos miras tersebut kemungkinan besar juga akan terkena pasal pencucian uang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.